Renovasi Stadion Demang Lehman capai 63%. Bupati Banjar optimis. Bupati Banjar, Haji Saidi Mansyur, melakukan peninjauan terhadap proyek renovasi Stadion Demang Lehman SDS di Indrasari, Martapura, Selasa 17 September 2024. Progres pengerjaan stadion tersebut dilaporkan telah mencapai 63%, mencakup perawatan dan pemasangan rumput, penambahan kursi di tribun belakang gawain, serta pembangunan perimeter luar dan pintu gerbang. Saidi Mansyur, yang dikenal sebagai penggemar sepak bola, mengaku puas dengan perkembangan proyek tersebut. Ia berkesempatan berdialog langsung dengan perwakilan PT Nindya Karya, Wisnu Shandy, yang menjelaskan bahwa kontrak proyek dijadwalkan berakhir pada 8 Desember tahun 2024. Namun, dengan progres saat ini, pihaknya berharap pengerjaan dapat selesai pada bulan November. Salah satu komponen penting renovasi adalah pemasangan rumput jenis Zoysia Matrello atau rumput Manilang yang juga digunakan di Stadion Gelora Bung Karno GBK. Rumput ini memenuhi standar internasional FIFA, menjadikannya pilihan utama untuk stadion bertaraf dunia. Proyek renovasi SDL merupakan bagian dari program renovasi 22 stadion sepak bola di Indonesia yang dibiayai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR dengan total anggaran sekitar 108 miliar rupiah. Pengerjaan proyek ini dijadwalkan berlangsung selama 270 hari kalender. Dalam peninjauan tersebut, Bupati Saidi didampingi oleh sejumlah pejabat daerah. Ia berharap renovasi ini akan menjadikan SDL sebagai fasilitas olahraga terbaik di Kalimantan Selatan, serta mampu meningkatkan branding Martapura dan mengembangkan potensi industri, ekonomi, serta wisata olahraga di daerah tersebut. Girlfriend, you gotta learn to fight. Girlfriend, you gotta get it right. Keep your eyes on the prize.